Selama perjalanan musim semi, apa yang ingin kamu lakukan anak-anak? Berpiknik, menangkap kupu-kupu, memasang tenda. Banyak sekali yang ingin kamu mainkan. Sebentar lagi kita sampai loh. Ingat untuk berhati-hati saat kamu bermain. Perjalanan musim semi telah dimulai. Ya. Saatnya memasang tenda. Atap tenda bentuk lingkaran dari kait untuk mengerek tenda naik. Palu 4 paku untuk mengencangkan tenda. 1 2 3 4 Pilih tenda yang kamu sukai. Tenda yang bisa ditiup. Pertama-tama, kita harus meniup tenda. Pilih tenda yang kamu sukai. Tarik 2 tali hingga tenda tidak akan menipis. 2 Segitiga. Siapkan rangka terlebih dahulu. 1 2 3 Setelah rangka disiapkan, gunakan isolatif untuk mengencangkan. Pilih tenda yang kamu sukai. Tenda sudah berdiri dan kita masuk ke dalamnya sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menyalakan api. Potong beberapa kayu untuk menyalakan api. Geser. Geser, potong beberapa kayu. Hati-hati dengan suara lembut. Potong dan membuka sepotong kayu yang memiliki bintang, bintang itu akan menjadi biru. Hati-hati dengan sarang lebah. Sepotong kayu yang sangat besar. Potong, potong, potong. Wow, kayu bakar. Berikutnya, kita akan menyalakan api dengan mengebor kayu. Putar, putar, lihat.
sepotong kayu itu mulai berasap. Kiki, cepat ke sini, tiuplah. Api menyala.